seramik. Karena 900. Di showroom nih. Hah? Paling jauh dah. Tol garage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku semua dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di video kali ini saya sedang ngabuburit bersama teman sekamar, yaitu berasal dari Bangladesh. Karena dalam beberapa minggu terakhir saya tidak pernah keluar rumah dikarenakan kurang sehat, sobatku semua. Jadi ini adalah suatu hal kebetulan. Kenapa kebetulan? Karena hari ini keluar gaji. Jadi saya dan teman keluar sekalian untuk ngabuburit dan mengambil gaji di suatu tempat, yaitu salah satu bank. Jadi di sini sistemnya adalah kalau mengambil uang gaji itu dari bank, tidak langsung cash dari perusahaan. Kami ngabuburit ini adalah ngabuburit berpahala. Karena apa? Karena ngabuburitnya sambil dengar murotal Quran. Insya Allah mendapatkan pahala karena mendengar ayat-ayat suci Al-Quran. Sebelum ke tempat tujuan, kami sempatkan untuk jalan-jalan terlebih dahulu di sekitaran kota Sharjah. Dan beginilah situasi dan kondisi kota Sharjah di sore hari yang begitu ramai dengan kendaraan. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada kalian semua yang masih setia di channel Fans of Ain, yang selalu menonton video-video dari saya. Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, terima kasih ya supportnya. Jadi yuk kita saling dukung, semoga kita sama-sama berkembang. Dan bagi kalian yang belum, silahkan di subscribe dulu. Jangan lupa di like, di komen, dan share bila diperlukan. Dan apabila kalian suka di antara video-video yang saya upload, silahkan di share sebanyak-banyaknya di media sosial kalian masing-masing. Ketika saya merekam video ini, sebetulnya saya tanpa bicara karena saya fokus mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan kenapa saya sekarang merekod suara saya? Agar di video ini tidak terlalu garing. Jadi saya ingin langsung berinteraksi dengan kalian semua. Sedikit cerita dari seminggu sebelumnya, berawal ketika saya kurang sehat itu, kalian lihat video upload sebelum video ini, yaitu tentang buka puasa bersama. Nah, pada saat itu sebelum saya berangkat dari rumah, saya baik-baik saja menuju ke rumah salah satu customer untuk mengikuti atau memenuhi undangan dari beliau untuk buka bersama di rumahnya. Singkat cerita, berangkatlah saya beserta teman-teman yang ikut. Dan setelah sampai di sana, sambil menunggu azan maghrib,
saya sempatkan untuk merekam. Kalian bisa lihat di video sebelumnya yang berjudul Buka Puasa Bersama. Saya di situ baik-baik saja. Dan setelah azan maghrib tiba, terus saya berbuka puasa bersama teman-teman. Setelah selesai buka puasa, terus langsunglah pulang. Nah, ketika di perjalanan, entah tahu kenapa badan saya terasa hangat dan flu pun tiba, bersin-bersin terus. Nah, berawal dari situlah saya kurang sehat, karena pada malam harinya saya langsung memproses video rekaman tersebut dan membuat rekod suara. Dan di situ saya sudah merasakan badan kurang sehat. Lalu saya upload videonya. Di hari kemudian tambah parah, sobatku semua. Maka dari situ saya putuskan untuk tidak aktif dulu di YouTube, tidak membuat konten dulu, karena untuk menjaga kondisi badan. Karena pada waktu itu parah banget, badan begitu panas. Tapi sekarang alhamdulillah saya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih juga kepada kalian semua yang sudah mendoakan saya. Jadi itulah cerita singkat di mana saya itu jatuh sakit. Terima kasih sobatku semua, dicukupkan sekian dulu ya. Jangan lupa di like, komen, di subscribe, dan di share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.